السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, terutama pada malam ini ialah nikmat Allah masih memanjangkan umur kita dan masih lagi memberikan nikmat kesihatan yang tak dapat dijual ataupun dibeli. Maka pada kesempatan tazkirah di penghujung Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah kesedihan semakin terasa apabila mana insya-Allah berkemungkinan besok adalah kali terakhir kita untuk melaksanakan solat tarawih. Manakala masih dapat kita teruskan solat-solat witir kita sepanjang tahun. Bahkan kalau mengikut cerita daripada sahabat saya, berkemungkinan besok ataupun lusa negara jiran kita yang di Thailand akan melaksanakan ataupun mereka akan berhari raya, sebab mereka berpuasa pada hari Jumaat. Bermula pada hari Jumaat, kita bermula pada hari Sabtu. Memang pun kalau kita lihat ke langit sana bahawa bulan nampak sudah pun semakin kecil. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, jadi saya rasa dalam majlis tazkirah saya pada malam ini, dan saya kalau tak salah telah pun bertazkirah pada pertemuan kita hari Khamis yang keempat, yang ketiga pada bulan tujuh, saya telah pun menyentuh beberapa yang berkenaan dengan Ramadan, iaitulah di antara yang saya ingat ialah berkenaan dengan cara melaksanakan solat witir. Kemudian dua peristiwa ataupun dua cerita sedih seorang datuk dan juga seorang nenek. Cuma pada malam ini saya nak bercerita ataupun nak mengisahkan berkenaan dengan pelaksanaan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya nak kupas sedikit satu keadaan ataupun suatu kejadian yang memang berlaku tetapi jarang disentuh ataupun dibincangkan oleh ustaz ataupun ustazah dalam mana-mana pengajian, termasuklah sama ada tazkirah ataupun dalam kuliah-kuliah bulan biasa. Iaitulah satu keadaan, nah, bagi tuan-tuan yang ada pada malam ini yang tidak bersama dengan anak perempuan dan juga isteri, marilah sama-sama kita dengar dan bermuhasabah diri balik rumah sekali lagi, pakat-pakat bagi tazkirah kepada orang rumah dan anak perempuan ataupun anak dara kita di rumah. Yang kedua ialah bagi muslimat yang memang mendengar malam ni, muhasabah diri
dan tolong maklum kepada anak-anak dara kita. Anak-anak gadis kita kadang-kadang perkara ini tidak diambil berat dalam kehidupan mereka. Sedangkan ianya adalah satu keadaan ataupun satu yang amat ataupun yang sangat penting, yang tak dapat tidak. Kalau ianya tak selesai, maka ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji ataupun ibadah-ibadah sunat yang lain tidak dapat ditanggungnya oleh kerana sesuatu ibadah tadi tidak sah ataupun tidak selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya yang disebutkan ialah berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Maknanya bila Nabi sebut tiang, tidak dapat berdiri bangunan tanpa adanya tiang. Okey, yang saya maksudkan ialah saya nak cuba ringkaskan tazkirah sebab ada apa nama di khatam Quran, iaitulah kewajipan ataupun mengqada sembahyang ketika selesai haid. Yang mana dalam perkara ini diambil mudah oleh wanita, oleh mereka berfahamkan kepada hadis Nabi bahawa daripada An Aisyah radhiyallahu anhu, nahnu na'muru biqada'is shaum wa la na'muru biqada'is shalah. Hadis ini betul tetapi kadang-kadang silap dipahami. Nabi kata, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami disuruh oleh Nabi mengqada puasa dan kami tidak disuruh oleh Rasulullah mengqada sembahyang. Namun ada peristiwa ataupun kewajipan bagi perempuan itu mengqada sembahyang apabila timbul kelalaiannya. Okey, saya sebut dua contoh. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahawa andai kata maghrib tadi seorang wanita menyedari bahawa haidnya telah pun kering, sekira-kira apabila dia sembahyang, dia cepat mandi kemudian sembahyang, sempat satu rakaat sembahyang asar, kemudian azan berkumandang, maknanya lagi tiga rakaat tu dia akan masuk pada waktu maghrib. Maka ketika itu si perempuan itu wajib melaksanakan solat asar dan wajib mengqada solat zuhur. Satu. Yang kedua, contohnya malam ni mungkin dia bersahur pada pukul 5, kemudian lepas dia bersahur mungkin dia pergi bilik air. Pada pukul 5.20 ataupun 5.25 dia menyedari bahawa darah haidnya telah pun kering. Maka sekira-kira kalau dia cepat mandi, sempat satu rakaat sembahyang isyak, kemudian azan subuh pun berkumandang, maka ketika itu dia wajib solat isyak dan wajib mengqada solat maghrib. Alasannya ialah yang pertama, bahawa kalau kita sembah, kalau kita dalam keadaan bermusafir, suatu keadaan yang mana dibolehkan kita menjamak zuhur kepada asar dan asar kepada zuhur, maknanya rapatnya solat zuhur dengan asar, tidak ada sembahyang yang yang mengantarainya. Demikian juga solat maghrib, kita boleh menjamakkan maghrib kepada isya dan isya kepada maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hukum fiqh dia panggil lil ihtiyat, yakni untuk berjaga-jaga. Kan? Nah, kenapa dia sebut berjaga-jaga? Disebabkan kadang-kadang perempuan itu
Sebenarnya waktu asar tadi, waktu zuhur tadi ataupun akhir menjelang akhir zuhur tadi sebenarnya telah pun kering ataupun telah pun berhenti darah haid dia. Tetapi dia tidak menyedari dan sedar ketika waktu asar. Macam tu juga sebenarnya waktu maghrib tadi telah pun kering darah haid dia, tapi tidak menyedari, mungkin dia tidur dan sebagainya, kemudian besok pagi baru dia sedar. Yang ketiga ialah memandangkan teknologi yang canggih hari ini. Nah, kalau kita muslimin pun kadang-kadang ditunjuk juga kat TV. Contohnya apa dia? Yang hebat sekali ialah yang saya tengok iklan jenama Kotex. Yeah. Perempuan ni kalau dia pakai Kotex ni, 3 dalam 1. Apa dia? Maknanya dia dalam keadaan selesa. Boleh melompat, boleh duduk, boleh bersukan. Bahkan kalau iklan dia tunjuk sebelum dia pakai Kotex ni, dia nak tengok panggung wayang, tak jadi masuk panggung wayang sebab dia rasa diri dia bau busuk. Tapi bila dia pakai Kotex ni, bukan setakat dia masuk tambah berani, malah muka-muka ataupun lelaki duk tengok dia pasal dia masuk dalam keadaan bau wangi. Nah, sedangkan kalau kita tengok di zaman mak kita, opah kita dahulu, nah, bahawa mereka bila datang kotor, maka mereka akan cari balik kain-kain batik yang telah pun digunting kecil-kecil. Ya? Jadi mengakibatkan dalam keadaan tidak selesa dan selalu bertukar, dan selalu mereka peka terhadap kedatangan darah haid tersebut. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan muslimin, ya, terutama muslimat yang dirahmati Allah, sesiapa yang sebelum ni yang memang dia tak peka dengan keadaan ni, bahkan kadang-kadang memang dia tahu dah maghrib dah berhenti, malah nak sembahyang maghrib, dan dia tak mau mandi maghrib terus kepada isya, bahkan subuh besok pun dia tak sembahyang, alang-alang celup pekasam dia kata besok pukul 8, pukul 9 mandi barulah aku nanti solat zuhur, maknanya 3 waktu telah pun ditinggalkan. Kalaulah perangai dia ini bermula pada umur 20 tahun contohnya, sekarang umur dia 40 tahun, 20 tahun dia buat lagu ni, setiap sebulan. Nah, orang perempuan yang normal ni komen-komen sebulan sekali dia haid. Maknanya sebulan 3 hari. Setahun kali 12 kali dengan 20 tahun. Berapa sembahyang dia kena qada? Kalau tidak, nanti di hari kiamat dia akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam satu keadaan ataupun dia fiqhun nisa. Fiqh masalah perempuan yang sangat rumit, terutama dalam bab haid, dan juga tak termasuk lagi dalam bab nifas. Walaupun kadang-kadang perempuan contohnya di bulan Ramadan ni, dia dalam pantang bulan Ramadan, sebelum Ramadan lagi dia beranak, campur dengan Ramadan seminggu, contoh hari ini darah dah tak keluar dah, tapi dia kata tak sembahyang lagi, tak puasa lagi. Pasal apa tak puasa tak sembahyang? Pasal dia kata belum cukup lagi 44 hari. Oh, dia ambil pantang Melayu tu, dia sesuaikan dengan pantang hukum fiqh. Nah, ini keadaan tuan-tuan, sebagai suami, sebagai ayah, kita bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak perempuan kita dalam bab-bab keadaan demikian. Sebab saya sebut dah pada awal tazkirah kita bulan lepas, bahawa di antara kelemahan kita ibu bapa pada hari ini, apabila ramai ibu bapa hari ini yang baik, cukup-cukup baik, nah, tiap-tiap malam pergi masjid, tiap-tiap malam pergi terawih. Tetapi tuan-tuan, tolong bermuhasabah diri saya dan juga tuan-tuan, kalau kita pejam mata kita, anak kita di mana hari ini? Nah, saya bagi contoh Sabtu malam Ahad minggu lepas, saya buat qiyamul lail pada pukul 3:30 di Surau Munawarah, Bukit Jana,
Seminggu sebelum tu saya buat Qiyamul Lail di Masjid Kampung Boyan. Alhamdulillah sambutan yang sangat menggalakkan dan makan sahur juga di masjid. Demikian juga surau. Bayang tuan-tuan ketika saya keluar pukul 3.30. Nah, simpang 4 Masjid Kemunting, lampu trafik tu kiri, kanan, depan, belakang. Saya ingat kalau jumlah ada dekat 200-300 motosikal. Remaja-remaja orang Islam berkumpul kiri dan kanan dan tidak menghiraukan tentang sama ada merah ataupun hijau ataupun kuning, seolah-olah jalan itu adalah hak mereka bersama. Nah, okey. Demikian juga ada seorang ustaz semalam tazkirah di ataupun kuliah sempena dengan penutup Ihya Ramadan di Ma'had Ahlul Banat. Bagaimana dia cerita dua keadaan. Satu, dia kata di satu sekolah, dia tak sebut sekolah mana, bagaimana apabila seorang pelajar bila dia nak masuk tandas, dia tengok air tertakung, dia cuba pam tandas tersebut, kemudian ketika dia pam lagi tak masuk air tersebut, dia terkejut bahawa mendapati rupa-rupanya ada bayi yang tak cukup umur dibuang dalam tandas tersebut, di tandas sebuah sekolah. Dia tak cerita sekolah mana. Yang paling manang lagi, dia cerita juga di satu ibu bapa yang mana selepas anaknya pergi sekolah, kemudian dia mendengar suara bayi menangis dalam bilik. Dia ingat balik tentang diri dia. Dia kata, aku mana ada anak kecil. Lalu dia pun telefon ayah dia, suruh pi ambil anak dia sebab bilik tersebut dikunci. Mereka terkejut bila buka bilik tu mendapati ada seorang baby yang baru lahir di baru 2-3 hari. Dia tak sedar. Mak bapa ni punya lekanya, punya alpanya, sampai tak sedar bahawa ada hadir baby di rumah tersebut dah 2-3 hari dah. Nah, dan anak pun cekat tak menandakan seolah-olah dia dalam pantang. Bila tanya anak tu, dia kata, ni baby ni siapa punya? Dia kata, cucu ayah. Selamba dia jawab, dia kata, ini cucu ayah. Anak dia maksudnya. Okey. Nah, itu sebab tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya muhasabah diri saya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mak bapa ataupun ibu bapa yang kita memang baik di sisi Allah Ta'ala, sedangkan dalam masa yang sama kadang-kadang kita tidak dapat membawa anak kita baik seperti mana baiknya kita. Sedangkan Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu. Bukan setakat diri kita, tetapi juga keluarga kita, kena sama-sama kita jaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini saya nak bermuhasabah diri sebagai peringatan yang terakhir untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab Nabi menyebut, nah, al-qabru awwalu manazilin. Nah, faman najaha anhu fama ba'dahu aisar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kubur itu adalah awal tempat kita. Nah, sebelum sampai akhirat tu, kubur adalah awal-awal lagi. Nah, faman najah anhu, sesiapa yang dalam kubur tu dia selamat, fama ba'dahu aisar, maka selepas nanti, yakni selepas azab kubur itu, dia akan mendapat hisab ataupun perhitungan yang lebih mudah. Nah, jadi saya muhasabah diri saya. Nah, saya terbaca ataupun satu nukilan, satu ambil pengajaran, iaitulah pengalaman seorang penggali kubur yang menjumpai, nah, dalam banyak-banyak kubur yang dia gali tu ada menjumpai 7 perkara aneh. Akhirnya dia menjumpai perkara yang ketujuh, dia terus bertaubat, berhenti daripada menggali kubur dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menjadi insan-insan yang baik. Nah, jadi permisalan ini saya muhasabah diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya kita menjauhkan daripada perkara-perkara demikian.
Yang pertama ialah dia pernah dalam hidup dia, sebab kejadiannya dia gali kubur bila ada orang meninggal dunia. Nah, kadang-kadang dia ikut mengebumikan sama. Kemudian malam sat lagi dia buatlah kerja, dia korek balik kubur tu, dia curi kain kapan tu, dia basuh-basuh-basuh, jual pasar malam. Ha, kan? Kadang-kadang jadi tutup kereta, macam-macamlah kain tersebut. Okey. Jadi di antara pengalaman dia, dia kata apa nama ni, sering dia berjumpa dengan keadaan waktu ke bumi tadi. Nah, contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau contoh kalau kubur di sini, maknanya kalau inilah kepala, nah, maka bila kita kebumikan, selalunya kita akan letak mayat tu macam ni. Kan? Tangan kanan belah bawah macam ni. Tapi malangnya, masa malam tu ketika dia nak curi kain kapan tersebut, mayat tersebut jadi macam ni, membelakangkan kiblat. Nah, okey. Lalu dia tanya seorang ulama, dia kata kenapa berlaku demikian? Maka dia kata itulah perumpamaan manusia, dia kata bahawa semasa di dunia dia melakukan perkara-perkara yang syirik kepada Allah. Nah, sebelum bulan Ramadan saya sebut dah. Kadang-kadang di ucapan dia, saya ni ustaz ahli sunnah wal jamaah katanya. Tapi bila dalam ucapan, dalam perkataan dia, contoh disebut dalam risalah tauhid, apabila ditanya akan dia, dia kata contohlah Pak Long kenapa tak pi haji lagi, kan? Dia jawab tak sampai seru lagi, kan? Bahkan bayang tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi ada saya salam cikgu tu ada sini, saya pernah sembang dengan dia. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kaya, ada kebun kelapa sawit, ada kebun getah. Bila tanya dia, kan, bila cikgu tu tanya dia pasal apa tak pergi haji, dia jawab dengan dua keadaan. Pertama dia kata dia takut nanti mati di Mekah. Yang kedua dia kata takut-takut nanti tak mati di Mekah. Akan pelik lah. Tadi pertama dia kata nanti dia takut mati di Mekah. Mana cikgu tu tak nampak dah. Kan, ada dalamnya ada dia cikgu. Tadi saya salam dia. Kan? Ni kisah benda ni. Tu cerita dia kat saya. Nah. Dia kata pertama dia takut mati di Mekah, yang kedua dia takut tak mati di Mekah. Cikgu tu tanya dia, apa siapa takut mati di Mekah? Dia kata kalau dia kata mati di Mekah nanti dia kata, kan, tak dan nak tinggal wasiat. Kebun dia banyak. Nah, jadi tak dan nak agih-agih dia punya harta tu, dia pun meninggal di sana. Yang kedua cikgu tu tanya dia, apa siapa pula takut tak mati di sana? Kan? Dia takut nanti bila dia balik daripada Mekah, dia sehat wal afiat, dia jadi pakaian haji lah. Dia pakai serban. Dia tak biasa, tak selesa pakai serban ni. Pakai lebai, pakai serban, pakai ni lah. Jadi dia kata nanti orang panggil saya haji. Sedangkan dia, hobi dia yang tak, dia tak boleh tinggal ialah beli nombor ekor. Jadi punya hobi dia beli nombor ekor, dia takut selagi orang panggil dia haji. Haji ekor apa tak tahulah, wallahualam. Kan? Bayar tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Macam tu juga kadang-kadang kita sebut, kenapa tak pergi terawih? Eh, saya ni ustaz, rasa-rasanya memang dah tersurat di papan azali kot, saya ni jadi malas ke surah ke tinggi. Kan? Dia pakai sama ada i'tiqad qadariyah ataupun jabariyah. Jadi mana-mana manusia yang syirik kepada Allah, berkemungkinan besar masa nanti apabila dia dikebumikan, berkemungkinan besar akan berlaku seperti yang diceritakan oleh pengalaman orang yang menggali kubur ni, akan berubah muka dia ataupun beralih muka dia ke arah matahari terbit. Yang kedua, dia kata dia pernah menggali kubur, maka dia terkejut. Dia kata apabila dia masa nak ambil kain kafan tersebut, nah, dia kata bahawa bila dia tarik kain kafan tu, badan biasa, tapi dia kata muka tu dia jadi macam memanjang, seolah-olah ataupun menyerupai muka babi. Dia tengok muka seolah-olah memanjang, menyerupai muka babi. Maka dia tanya ulama, dia kata itulah perumpamaan mereka semasa hidupnya mengabaikan sembahyang. Yang saya sebut tadi, as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Sebab tuan-tuan,
Kalau tanya diri saya dan juga diri tuan-tuan, kita muhasabah diri kita, ada berapa rakyat Malaysia yang Islam di Malaysia? Kita tanya balik daripada jumlah, kalau katakan ada 10 juta, daripada 10 juta tersebut ada berapa orang yang sembahyang? Satu. Yang kedua, daripada 8 juta yang sembahyang itu, ada berapa orang yang sembahyang 5 kali sehari semalam? Mungkin kita kata 7 juta. Daripada 7 juta itu, ada berapa orang di antaranya yang memang sembahyang betul-betul berdasarkan kepada ilmu? Sebab ulama menyebut, faman kana amaluhu bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Sesiapa, kata ulama, bahawa ibadah dia, amalan dia tidak berdasarkan kepada ilmu, maka ianya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebab tuan-tuan, saya anak-anak, tuan-tuan ada anak, yang paling ramai hari ini meninggalkan sembahyang ini ataupun terutama tidak melaksanakan solat 5 waktu ialah di kalangan remaja, ada juga ramai di kalangan bapa remaja. Nah. Okey. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah diri supaya kalau boleh kita meminta juga mereka para pemimpin ataupun yang mentadbir negara supaya mengambil suatu jalan ataupun mengambil satu pendekatan supaya rakyat dapat melaksanakan ibadah sembahyang. Nah, beratnya keadaan ini tuan-tuan baca dalam musolli. Mana-mana pemimpin negara dalam kitab Munyatul Musolli ujung tu menjelang bab yang kedua lepas bab sembahyang, dia sebut di situ tugas pemimpin ataupun raja. Di situ diutarakan di antaranya mana-mana pemimpin ataupun apa nama ni, raja sesebuah negara yang tidak mengambil berat terhadap rakyatnya berkenaan dengan sembahyang, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Nah, alhamdulillah, semalam saya mendengar satu pengumuman yang cukup dahsyat. Pertama dan yang paling utama, di Malaysia memang yang pertama, bukan setakat di Malaysia, seluruh dunia, Arab Saudi yang digelar sebagai negara Islam yang mendaulatkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran pun belum terlaksana. Tapi kita di Malaysia semalam dilancarkan, nah, berkenaan dengan kutipan zakat. Macam tuan-tuan bayar bil elektrik dan sebagainya di TNB Taiping ke Kemunting, tak payah turun kereta. Masjid Sultan Zainal Abidin Putrajaya dilancarkan semalam bahawa tuan-tuan nak bayar zakat tak perlu turun kereta. Nah, bayar terus. Dia panggil apa? Pandu laju. Pandu? Trust truck. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan tahulah tu. Yang pertama di dunia. Hebat. Alhamdulillah. Bagus. Ya. Yeah. Tapi tuan-tuan ada tak nampak iklan ke? Kita kurang tak? Ya, contohnya di jalan raya ke ataupun tang selekoh ke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tulis ayat Quran lah. Ya, supaya orang turun sikit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya ingat mati, jangan duk kona pun laju juga. Ya, ataupun tulis no, ya, apa nama ni, di Taman Tasik no, tulis itu. Contoh dia apa dia? Hanya buruk yang berani kapal di taman ini. Bagus tu. Kadang-kadang ada ayat tu. Ya. Kami sekolah cuba buat dah. Ya. Hanya monyet yang makan sambil berjalan. Tulis perkataan. Jadi budak-budak tu kalau berjalan, cuba tengok tulisan tu. Di tengah mana dia. Ya. Jadi rupanya bila dia makan berjalan juga, kita tak kata dia monyet. Kita pulang pada dia lah. Oh, jadi aku ni rupanya macam monyet. Ya. Jarang tuan-tuan. Ada tak kawasan menutup aurat? Tak ada. Saya sokong.
usaha kerajaan tentang kutipan zakat ni. Tapi janganlah disebabkan kerana zakat itu sesuatu yang komersil, sesuatu yang menguntungkan, kita buat demikian. Ya. Wajibnya zakat sama seperti wajibnya sembahyang. Bahkan Allah sebut dua ayat yang sama. Aqimus solat wa atuz zakat. Maksudnya zakat tak sah tanpa sembahyang, sembahyang pun tak sah tanpa zakat. Dua-dua tu Allah sebut dalam ayat yang sama, dan Allah tak ingin pun. Aqimus solat wa atuz zakat. Ulama menyebut kenapa ayat ni kembar, menyebutkan bahawa mengikut pendapat ulama, orang yang bayar zakat tapi sembahyang tidak diterima Allah, dan orang yang sembahyang tanpa bayar zakat pun Allah tak terima. Ya. Sebab tuan-tuan, di rumah kita terutamanya dalam bab sembahyang ni, nah, saya alhamdulillah orang rumah saya dia beli rotan dah. Dah lama dah dia beli rotan. Ya, tak sembahyang ya. Contoh kadang-kadang lepas-lepas makan sahur tu ngantuk, ya. Katanya nak berehat je, tengok-tengok tertidur dah. Ha, kan, biasalah budak-budak ada di belakang dah jam 4. Alhamdulillah tuan-tuan. Nah. Saya rasa seronok dan saya rasa bersyukur kepada Allah walaupun dia dah jam 4 tak pernah mengadu lagi. Mak laparnya. Ha, cuma seperti yang saya sebut kepada tuan-tuan sebelum ni lah, sebelum bulan Ramadan. Apa dia tuan-tuan? Saya bekalkan anak saya, iaitulah Milo dengan Coco Crunch. Mereka makan tak terlalu pagi tu, tapi saya pak saya juga makan nasi sikit. Tapi dua tu tiap-tiap pagi, alhamdulillah. Nah, anak saya bertenaga dan semangat berpuasa, tak ada pun kata letih ke apa ke. Bahkan mereka bersekolah dua sesi. Pagi sekolah balik pukul 1:30 satu suku, kemudian kakak pula pergi petang balik pukul 6. Tapi alhamdulillah masih dapat berpuasa. Ini satu latihan yang kita berikan kepada anak kita supaya nanti insyaAllah bila mereka besar juga mereka akan terbiasa dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitulah apabila malam tersebut bila dia nak tarik kain kafan tersebut, dia rasa apa nama ni, jenazah ni ataupun mayit tu jadi berat, orang kata membatu, berat. Seolah-olah mayat tu dah jadi macam ketulan ais, membatu. Kan? Lalu dia tanya para ulama kenapa berlaku demikian. Dia kata itulah perumpamaan kepada mereka yang derhaka kepada kedua ibu. Hari ini tuan-tuan, satu dilema, nah, yang dah kahwin, cara yang kahwin lah. Nah, ada seorang tu sampai berbalak pasal suami dia kata, bukankah kita tahun lepas dia kata dah balik dah rumah mak awak. Kebetulan tahun ni hari raya kedua tu kenduri adik dia. Jadi dia nak juga balik ke rumah dia tahun ni. Saya kata apa masalah dia, raya sini dulu lepas tu malam tu pilah balik. Kan? Jadi tak betul langsung juga isterinya. Masalah juga lah. Itu sebab kalau nak kahwin, kalau rasa susah tak betul langsung, kahwin sekampung. Senang. Sama-sama balik. Ataupun satu tujuan. Contohnya seorang duduk Taman Asamara, seorang duduk Taman Kampung Boyan contohnya. Senang. Duduk kerja kat Johor tapi balik dua-dua Taiping. Senang. Ini kerja kat Kuala Lumpur, seorang di apa nama ni, Pantai Timur, seorang lagi di Taiping contohnya. Ataupun kerja Kuala Lumpur, seorang kat Johor, seorang dekat Taiping. Masalah. Okey. Jadi ini juga di antara yang boleh menjadi penyebab derhaka kepada kedua bapa. Saya pesan dah kepada muslimat, terutamanya isteri-isteri ini, tolonglah memahami bahawa kami suami wajib berbakti kepada ibu bapa sampailah mereka mati. Sedangkan muslimat hanya wajib berbakti kepada ibu bapa sebelum kahwin. Bila dah kahwin, berpindah bakti tersebut, berpindah kewajipan tersebut kepada wajib taat kepada suami. Walaupun dalam perkara kematian, contoh mak dia mati, suami tak bagi balik, kalau dia balik juga haram hukumnya. Sampai begitu Islam menjelaskan dalam kehidupan ini. Nah, jadi saya bermuhasabah diri supaya kita jangan menjadi orang yang derhaka kepada kedua bapa. Yang keempat ialah bahawa
Bila malam tersebut dia apa namanya menggali kubur tersebut, dia kata perutnya buncit membesar. Nah, lalu dia tanya ulama kenapa demikian, sedangkan masa petang tadi ke bumi itu dia kata tak ada pun, perutnya buncit biasa aja. Ha, seolah macam ada benda. Nah, dia kata kalau di dalam kitab tu dia kata ulat lah, wallahu alam lah. Kan? Nak kata ulat mungkin terlalu cepat sangat, tapi perut dia buncit, maka kata ulama itulah perumpamaan mereka yang memakan harta yang haram. Disebut dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, sesiapa yang berbuka di bulan Ramadan dengan menggunakan duit yang haram, maka puasa dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Letih puasa tapi tidak ada pahala. Sebab tuan-tuan, nah, tak apalah, mungkin ada mereka kaya-kaya sampai yang ada berbuka bulan Ramadan ni RM110 sahaja satu kepala sahaja. Ha, maknanya kalau ada 7 orang dah RM770 sekali makan. Nah, dan apa nama ni, yang syoknya lagi katanya sebelum berbuka dipersembahkan artis-artis terkemuka, ada lagu-lagu. Wallahu a'lam. Yang kelima, nah, ialah dia menjumpai satu mayat yang mana dia kata tiba-tiba aja bila dia gali kubur tu, dia kata seolah-olah kuku ni dah macam kuku orang 7 tahun 10 tahun tak potong. Kuku tu jadi panjang, dah melengkung dah. Nah, lalu dia kata kenapa berlaku demikian? Dia kata itulah yang mana semasa hidup mereka suka mengata, mengumpat, menghina tanpa alasan yang kukuh. Ha. Tadi imam kita baca di rakaat yang pertama ke kedua, la yuhibbullahul jah, apa? La yuhibbullahul jahra illa man zulima, lebih kurang dalam ayat dia. Maksudnya Allah tidak suka kepada orang yang mengumpat ni, menyebutkan aib orang lain, illa man zulima, kecuali kalau dia dizalimi ataupun dianiaya. Maka untuk mempertahankan diri dia, dia boleh menyebutkan aib orang yang menzalimi dia tersebut. Dan yang keenam, nah, iaitulah dia menjumpai satu mayat masa ke bumi petang tadi, elok je kubur tersebut. Tapi bila mana pada malam tersebut dia nak ambil, akhirnya tak jadi ambil kain kafan tersebut, sebab seolah-olah di bawah tu ada air mata air, jadi keluar air mata air yang busuk, keruh dan busuk. Nah, lalu dia tanya ulama apakah perumpamaan demikian. Ulama tersebut mengatakan itulah orang-orang yang suka makan riba. Ya, innama ya'kuluna riba ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka yang makan harta riba ni ataupun riba ni ialah bau, yang mereka makan sebenarnya dalam perut mereka itu adalah api. Ataupun dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan juz yang kedua, la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhaffathu syaitanu minal masjid. Di padang mahsyar nanti orang yang makan riba ni, dia berjalan di padang mahsyar macam orang yang kena rasuk dengan jin ataupun syaitan dalam keadaan terhoyong-hoyong. Dan yang ketujuh, nah, dia kata dia satu-satunya menjumpai satu mayat yang mana mayat tersebut bila dia tarik kain kafan tersebut, mukanya dalam keadaan tersenyum ceria. Ha, nah, senyum elok je. Nah, lalu dia kata apakah kafan tersebut? Dia kata itulah perumpamaan, dia kata yang mana semasa hidupnya dia melakukan ibadat berdasarkan dengan ilmu dia. Ibadah-ibadah yang dia lakukan ialah memang dia faham dan dia tahu terhadap ibadah tersebut, disebabkan kerana ilmu yang dia tuntut selama ini. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah, mungkin tahun lepas pun saya sebut juga untuk muhasabah diri saya, sebab saya tak mahu kadang-kadang kita terikut-ikut budaya berhari raya seperti mana mereka yang tidak menuntut ilmu. Nah, tuan-tuan, kita satu dilema yang perlu kita terima satu hakikat, bila hari raya kita adik-beradik kita balik. Bila adik-beradik kita balik, kadang-kadang sepupu sepapat ni di rumah tu tidur berkelimpangan dalam keadaan aurat ni tak kisah. Nah, nah, sepupu mana boleh tengok aurat kan? Tapi oleh kerana itulah dalam dilema kita macam itulah. Bila balik kampung ni,
Kan? Ha, tu sebab ada satu keluarga tu, dia kalau balik kampung, memang dia balik pagi raya. Ha, dia akan balik kampung pagi raya sebab dia tak nak, nak anak-anak darah dia, anak-anak keturunan dia ni terdedah dengan anak-anak kau, anak-anak abang dia dalam keadaan yang melanggar aurat ataupun titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata inna iblis 'alaihi lakna yasihu bi kulli yawmin 'idin fayajtami'u ahlahu 'indahu fayaquluna. Nah, kalau kita raya hari Ahad pagi, hari Sabtu selepas Asar, ada ulama kata selepas Maghrib, maka syaitan akan dilepaskan daripada ikatan mereka. Maka pada pagi hari Ahad tu, kalau hari Ahad kita raya, pagi Ahad nanti, kalaulah Allah bagi kita suara tersebut kita dengar, dengan kita pun rasa seriuh nak dengar suara tersebut. Pasal Nabi kata sesungguhnya iblis alaihi laknat yasihu bi kulli yawmin 'idin, dia memekik, dia melolong di pagi raya. Nah, sehingga dia punya hulu balang, tentera-tentera dia berhimpun, terkejut. Dia kata ya sayyiduna ma aghdabaka, dia kata wahai ketua kami, apakah yang menyebabkan tok ketua mengamuk marah-marah mekik pagi-pagi ni? Nah, fayaqulu, lalu dia jawab, dia kata la syai, tak ada apa. Tetapi dia kata walakin Allah Taala qara li hadhihi ummah fi hadzal yaum. Cuma dia kata yang aku geram ni, dia kata kan, daripada bulan apa nama ni, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampailah bulan Syaban, bertungkus lumus dia goda manusia. Tiba-tiba bila di bulan Ramadan dia baik, yang Allah apa nama ni janjikan, yang Nabi sebut dalam beberapa hadis kayyumin waladatuhu ummuh ataupun ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa dia. Dia kata ini yang buat aku letih. Sebelah bulan aku goda mereka, tiba-tiba di bulan ni Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Ni dia bengang ni. Dia kata kalau aku ni mampu lah aku. Kan? Letih. Sebelah bulan dia usaha-usaha bila bulan Ramadan. Habis Ramadan dia jadi baik, Allah ampunkan segala dosa dia. Lalu fa'alaikum, kata iblis. Ha, kita ingat tuan-tuan. Arahan iblis di pagi raya dengan tiga perkara. Fa'alaikum, yang pertama dia, fa'alaikum antashghaluhu billazzat. Yakni kata iblis kepada anak buah dia, kamu goda mereka, kamu naikkan semangat mereka supaya di pagi raya tu muntah kedara. Raya sana, makan lemang, raya sana, makan ketupang. Sampai pagi tersebut, naik darah, pukul 12 masuk hospital ataupun Kolombia. Punya dahsyat lah. Kan? Itu syaitan cari lagu tu. Antas roluhum billazat. Yang kedua, yang paling dahsyat lagi selepas ini ialah wasyahawat. Sampai ada kadang-kadang di kalangan remaja, sebulan ni kurang dating, raya nanti tuan-tuan tengoklah. Saya sebut baru ni di Batu Kurau, di kampung masjid. Saya kata sebab dulu anak saya ditahfiz Ustaz Manalito di Batu Kurau. Saya kata tuan-tuan jangan marah kat saya, saya kata, tapi saya heran orang Batu Kurau ni kepala mereka keras-keras, saya kata. Nampak macam negatif kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya saya selalu pergi kalau Sabtu Ahad saya tengok anak-anak remaja Batu Kurau tak pakai helmet. Tunggang motor gila-gilaunya. Kadang-kadang yang perempuan kat depan, belakang lelaki di belakang, bayang tuan-tuan. Naik motor kan? Saya takut salah lagi bila mana lap dekat corner tu, kan? Dia nak pegang apa? Handle kawan tu dah pegang dah. Kalau dua-dua pegang satu lagi, merayap pula. Tuan-tuan faham lah maksudnya. Itu satu yang sangat bahaya. Jadi ini tugas yang disuruh Allah, diperintahkan oleh iblis, bisyahwat, dengan syahwat yang paling lagi
Allah benci ialah wasyurbil khamri. Nah, pengaruhi umat Islam supaya di bulan Ramadan ni mereka punya seronoknya beraya ni sampai ada hidangan ataupun minuman-minuman khamar. Bila berlaku tiga perkara ni, kata iblis, hatta yabghadahumullah, sehingga walaupun mereka puasa bertarawih dan witir di bulan Ramadan, buat salah satu daripada tiga perkara, maka Allah akan marah kepada mereka dan pahala di bulan Ramadan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maksiat di hari raya. Nah, kalau kita tengok di kajian TV hari ini, yang 24 jam ada, yang raya pertama ada, dengan senarionya, dengan lagu itu, lagu ini, nah, terpulanglah kepada diri kita untuk menghadkan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak tergamak nak tutup disebabkan kerana segan. No, anak saudara tengok sama tumpang dengan anak kita. Kalau anak kita sahaja, kadang-kadang kita tutup dah. Nah, tapi takut pula kawan tu tersinggung. Tahun depan dia tak mau raya dengan kita dah. Itu satu dilema apabila sebelah pihak sahaja yang memahami agama tetapi pihak-pihak yang lain tidak memahami agama, maka dalam keadaan demikian dia amat pelik di kaca masyarakat. Mudah-mudahan tazkirah ataupun yang peringatan untuk diri saya terutamanya, nah, menjadi pengajaran untuk diri saya dan juga tuan-tuan, sama-sama kita bermuhasabah diri supaya kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi samiul alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mahzuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahzuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la ma yasbauna syakiyya wa la maqruna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.